Lokasi longsor ini terjadi di Desa Gue Melem, Kulon Banjarnegara, Jawa Tengah. Tebing setinggi 10 meter ambrol dan menimpa jalan dan 3 rumah warga. Kejadian jatuhnya korban terjadi saat warga tengah melakukan evakuasi pembersihan material longsoran kecil yang masuk ke area pemukiman. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kodim 0704 dan SAR Polres Banjarnegara Jawa Tengah langsung melakukan evakuasi para korban. Korban umumnya tertimbun material tanah dengan ketebalan hingga 2 meter. Sulitnya medan dan kondisi jalan yang terjal cukup menyulitkan proses evakuasi. Semua korban tewas telah berhasil dievakuasi dan para korban saat ini disemayamkan di rumah duka.